Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke Koci TV channel. Hari ini Cik Yan nak kongsi satu cerita untuk anda semua, iaitu ujian menimpa rumah tangga Hakim Rosli, akhirnya umum perkara pilu ini. Sebelum tu anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Koci TV channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Bakal meraihkan ulang tahun kedua perkahwinan bulan hadapan, rumah tangga Hakim Rosli dan isteri Wan Ani Sofia Wan Zamzuri tidak habis-habis diuji sejak mereka memulakan fasa hidup berkeluarga. Dilihat sudah lama tidak berkongsi foto bersama isteri dalam media sosial, rumah tangga penyanyi lagu tergantung sepi ini dikatakan diambang keretakan. Malah beberapa bulan lalu, tindakan Wan Ani Sofia atau mesra disapa Sofia menanggalkan hijab dan sering tampil seksi didakwa menjadi hubungan mereka semakin dingin. Bertemu Hakim atau nama sebenarnya Rizwan Hakim Rosli pada sidang media musim ketiga program reality Family Duo di Putrajaya baru-baru ini, soalan panas itulah yang ditujukan kepadanya. Enggan membiarkan spekulasi bertebaran, pemenang trofi bintang paling popular Anugerah Bintang Popular yang ke-33 menjelaskan mahligai dibina bersama Sofia masih utuh meskipun jarang memaparkan foto bersama dalam media sosial. Hubungan saya dengan Sofia baik-baik sahaja. Mungkin sebab itu, isu yang tercetus sebelum ini membuatkan kami jarang berkongsi foto bersama dalam media sosial. Kami ada kehidupan sendiri, tak mungkin setiap hari hendak kongsi gambar berdua. Saya harap semua pihak tidak menilai sesuatu itu hanya berdasarkan apa yang dikongsikan dalam media sahaja. Mungkin ini hidup ini bukan semata-mata dalam media sosial, katanya. Justru penyanyi berusia 25 tahun ini lebih selesa mengunci mulut daripada melenting hanya kerana mahu mempertahankan diri. Selagi tidak melampau batas, saya akan biarkan apa sahaja yang mereka hendak kata, katanya. Mengulas tindakan membuat naik video lama isteri mengenakan tudung sehingga ada yang menyangka Sofia sudah kembali berhijab, Hakim berkata dia tiada berniat untuk mengelirukan sesiapa. Sebaliknya, perkongsian itu adalah cara sebagai motivasi untuk wanita kesayangannya itu yang didakwa tidak henti-henti diduga pelbagai ujian. Berkongsi pembabitannya bersama Arif Bahran dalam program FD3, Hakim memilih Arif kerana tidak mahu bakat luar bahasa luar biasa saudaranya itu terbiar. Arif adalah antara rakan artis yang paling saya rapat. Kami berkawan sejak 2016. Apabila kami bersembang, barulah saya tahu ayah Arif ada pertalian darah dengan ibu saya, iaitu kami sepupu jauh. Selain Hakim dan Arif, FD3 membariskan Ryan Bakery dan Amdam Bakery, dua adik-beradik, Tom dan Fuad, dua suami isteri, Adira Suhaimi dan Emma Suhaimi, dua adik-beradik, dan Sheila Amzah dan Syahir, dua adik-beradik. FD3 bakal menemui penonton setiap hari Ahad jam 9 malam di TV3 ataupun stream secara langsung HD melalui tonton di www.tonton.com.my atau di aplikasi Tonton yang boleh dimuat naik turun di Google Play atau App Store bermula 15 Oktober ini. Hakim dan Sofia diijab kabul di Masjid Haji Fisabilillah Cyberjaya pada 19 November 2021. Pasangan ini bagaimanapun belum dikurniakan cahaya mata. Itulah kisahnya. Dan nak bagi tahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Koci TV channel yang pastinya memang hot dan boom kebabum. Share, like dan subscribe jangan pula dilupakan. Bye bye semua. Dah habis tengok semua?
Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.